Bulan Oktober kalian harus ngapain aja sih? Yang pertama, kalian harus beli skin Zaz Starlight karena ini murah banget cuma 300 diamond. Kalian juga harus beli skin Ducati Irita sama Benedetta plus ada tambahan baru Leomord. Jangan lupa dicatat ada 2 fase event top up-nya. Ketiga, kalian harus joki di MyPay karena di sini tuh terpercaya dan sat-sat banget loh. Oh iya, jangan lupa event-event tadi semua top up-nya cuma di @mypay.diamond. Atau kalian mau lebih sat-sat bisa langsung ke website 24jammypaydiamond.com. Halo guys, it's Adindet, welcome back to my channel. So, hari ini gue bakal main hero-hero yang gue udah lama gak mainin ya, seperti kemarin. Jadi hari ini gue mau main Chang'e. Gue kayak, gue tuh udah merasa nyaman guys sama Chang'e MM. Jadi gue kayak bakal tetap sama Chang'e MM. Coba kita make sure dulu untuk itemnya, oke masih sama. And then gue bakal pakai skin yang setelah gue liat-liat di channel gue. Gue tuh sebenarnya kayak dari Riha 1000 lebih video gue 1500-an, gue tuh yang kayak jarang banget sebenarnya loh pakai Chang'e tuh. Dan ada satu skin yang gue baru satu kali pakai selama ngonten. Tebak skin apa? Ya kalian udah tahu sih pasti ya, jambu lah. Yep, exactly. Gue cuman sekali pernah pakai skin Vincredle ini. I don't know how to pronounce it. Is it fine or Vin? To be honest, dari musuhnya sebenarnya it's kinda hard for me, tapi gak apa-apa guys. Soalnya kalau misalnya musuh tuh damage dealer semuanya, berarti kan shield gue tuh bakal cepet hilang gitu ya. Please, gue mohon jangan ada yang komen, harusnya pakai Blood Wings. Gak ada hubungannya ya bangsat. Emang Chang'e tuh harusnya pakai skill 2-nya, jadi harus dari shieldnya itu. Jadi gak ngaruh, cok. Gak ngaruh, ngerti lu. Ini adalah Chang'e MM ya guys ya. Tapi emang kata gue sih lebih enak ya Chang'e MM tuh. Walaupun di early-nya emang gak enak sih guys. Kayak harus nunggu jadi banget gitu itemnya baru berasa gitu ya. Kayak I still remember how's the feeling using... Waduh, Yinvicarina anjing, what the fuck? What kind of name is that? Yinvicarina. Nih. Yuk, Link. Oke, okay. Kita dapat gak sih itu sebenarnya guys? Hati-hati. Idi, belagu lu. Oke, kita gegold. Monyet. Oh my god, udahlah. Yah, mantap. Mantap sekali, Bung. Kayak gue tuh udah berniat baik, gue mau ke atas gitu kan. Kayak gue dicegat dari sini. Wah, udahlah, co. Ininya sih jago ya. Anjing, baru juga dibilang jago, langsung turu. Tenang, kita bisa guys. Ini tuh Chang'e MM tuh harus sabar mainnya. Emang early dia tuh kagak ada apa-apanya, cok. Tapi kalau misalnya kalian nanti banyak yang pengen gue main Chang'e yang mage, alias yang itemnya full magic, which is dia emang pakai ulti, ngandalin ulti. Kan kalau Chang'e MM ini jarang ya pakai ulti ya guys, tapi ya bisa. Tetap lebih cepet kok nge-clearnya. Ini guys. Anjir lah, Chang'e MM begini ngekillnya masih pakai ulti ya guys, tapi gak apa-apa. Kayak kan beberapa itemnya masih mengandung magic ya guys ya. Jadi dia tuh masih bisa menjadi, maksudnya ultinya masih bisa berguna gitu ya. Betul sih Kelly. Betul. Hati-hati guys, ini gue takut banget. Tiba-tiba tersi suyo-suyo pantai itu sama Yin Yang itu. Tuh kan nih mereka missing nih, gak tahu di mana ini guys ya. Astaga. Jangan mati dong. Kagurannya apa? Kagurannya execute, berarti lagi gak ada execute ya. Waduh, ya ampun. Ih anjir, rame kali loh. Langsung kita clear aja ini midnya, ini lama kali. Nah, lama banget ya guys nge-clear-nya. Oh, tapi nggak apa-apa, langsung clear. Ini si Omega ini nantangin ini si Omega ini. Ih, mantap. Recall dulu, lihat si Fanny ya. Lu kira gue buta? Gue lihat ya yang lu lakukan barusan. Anjay, lumayan nih ngebut nih. Bang, boleh minta nggak bang? Lu kayaknya kagak make juga, bang. Astaga, monyet. Oh no, fuck, jangan Yin. Nice banget, kayak dia gak dolti gak sih guys. Sumpah gue takut banget, jing, gue mau balik. Tapi ada Suyo. Suyo ini menurut gue bakal menjadi hero yang bakal dipakai banget sama orang-orang. Karena banyak dipakai kan di MPL gitu. Karena itu hero yang emang OP guys.
aduh ini mah tim adalah cok. Tau gak sih kalian sebenarnya kadang gue tuh ya main klasik gara-gara apa? Karena gue gak mau lama nih kan. Karena ya I have something to do. Tapi kadang klasik nih bukannya apa, kadang juga terlalu gampang. Tapi sekalinya sulit-sulit banget. Oh my god. Oh my god. Man. Oke, okay, langsung kabur aja kita guys. Daripada waste our time. Oke, okay, why there's no one yang mau nge-push ini? Anjing, nge-kill dong, cowok. Cowoknya jago gak sih? Jarang banget gak sih sekarang nemu cowok begitu? Sumpah, Cang EMM tuh satisfying banget, coy. I mean, do you understand how's the sensation, the feeling of using Cang and Marksman? Oh my, holy shit. Holy cricket. Holy shit, motherfucker. Tunggu aja, Kagura, tunggu aja. Lu kira lu udah selamat gitu? Enggak ya. Lu kira penderitaan lu udah... Wih, mantap. Kagura gak berskin itu adalah tanda-tanda ya, guys, ya. Jadi udah gak apa-apa, tenang aja. Ini bisa lep... Alah. Anjing, lem tower lagi, kesel. Yah, udahlah. Astaga. Jangan suyo juga, mang. Bang, jangan suyo, bang. Anjing, dapet, cok. Eh, dapet gak sih? Enggak ya, ah pede cok, pede amat. Jangan gua, demi Allah, jangan gua, demi Allah, jangan gua, demi Allah. Kenapa gua mulu ya. Kayak dari tadi gua tuh bener-bener kayak diserempet dua hero gitu. Kalau gak Kagura Wanwan ya Suyo amain gitu. Kayak gak ada yang lain apa. Bentuk gua mati tuh, giliran kayak begitu tuh gua kagak bisa tuh ya. Iya mak, ya Allah Fanny, udah lu bisa stop gak pakai Fanny habis ini. Gue yang kayak mau muntah banget lihat itu Fanny. Ini kenapa sih ultinya gak bisa di stop, Cang E ini aneh. Yah, ya, not again, not again. Kenapa ya dari kemarin gue tuh kayaknya sial banget mainin hero-hero cebol, hero-hero bocah begini. Lama-lama gue benci banget nih semua hero-hero bocah tuh udah bau busuk di gue, udah sial banget. Kalian inget kan waktu gue pakai Nana, kayak dengan rencana gue untuk membantai-bantai. Siapa sangka malah gue yang kebantai, cok. Kayak ini juga, ya Allah. Enak sih enak, tapi kalau gue mulu yang di-lock sama musuhnya ya gue bisa apa, jing? Ini hero kagak bisa begitu, bangsat. Tuh, kayak bisa gak sih gue tuh berada di suatu war yang mana tim gue tuh juga ada gitu loh. Gak cuman musuhnya doang yang rame-rame ngegeng gue. Bisa gak ya kira-kira? Emosi banget gue, padahal duit gue juga kagak miskin, anjing. Kesel banget gue. Ya Allah, kagak. Tuh kan! Ya Allah, udah deh gue. Demi Allah, gue gak tahu lagi. Sumpah coy, Yinnya dari tadi makanin gua mulu. Pantes aja dia sakit coy, sumpah Sky Piercer. Gua sedih banget kalau gua di lock-lock mulu begini. Benci banget coy, gua gak bisa. Gua anjing kalau di lock-lock begitu gua gak bisa ngapa-ngapain. Udahlah. Bangsat. Enggak lagi dah. Season ini gue dikutuk anjing pakai hero-hero bocah begini. Yang kayak gue pikir bakal easy aja ini mah. Malah kebantai anjing. Terus ngapain gue main gitu loh. Astaga cok. Udahlah. Lihat deh. Kayak gue tuh dari tadi tuh sendirian mulu cok. Aduh ya, gue tunggu lu Yin di sini. Gue tunggu lu. Mampus lu. Tolongin dong. Iya jangan gitu juga momennya Bambang. Ala. Kayak gak bisa gitu. Gue kayak nge-kill satu. Udah gue bahagia. Gue tentram. Gue senang. Gue nge-kill gitu. Harus mati pokoknya. Ya. Itu pun kalau gue nge-kill tuh. Maksudnya kalau gue mati itu juga belum tentu gue dapat kill gitu. Kalinya nge-kill juga gue harus mati. Kayak gue ingin membunuh orang tuh. Korbannya, maksudnya taruhannya tuh nyawa gue gitu. Harus gue mati juga gitu kan, anjing. Ya Allah, please lari. Pokoknya gue harus jauh-jauh dari Yin ini mah. Ini bener-bener bikin gue nge-fit, jing. Udah mati 6, gue berapa kali gue mati sama Yin. Kurang ajar, jauh-jauh lu, jing. Supaya gue gak mau sih majuin Yin ya. Gue sih gak mau lagi, pokoknya gue di belakang. Mampus lu anjing, mampus sumpah. Gue puas banget ngebunuhnya.
Tapi nice sih Selena, the way how you bait him. Ya Allah, kagak kena-kena, cok. Mampus. Kan gue bilang juga apa, Chang'e tuh lab, cok. Sepak. Oke, nice banget, cok. Cowoknya juga sakit banget, cok. Ini kita bisa ngelord sih, guys. Tapi gue gak ada lifesteal-nya ya. Aduh, cok. Ya Allah, ini MM sebenarnya siapa sih, cow ya? Maksudnya gold. Tolongin gue dong. Apakah gak ada yang minat bantuin gue gitu? Ya ampun, ya Allah, ini Chang'e MM. Ah, shit. Wallahi dia pakai concealer. Gak ada yang bantuin gue. Kalau dia pakai concealer. Ngerti kan? Itu alasan gue benci banget main klasik. Karena ketika rata, itu jarang banget ada orang yang inisiatif mau ngelord. Mereka tuh menganggap kayak, oh udah nih, kita udah membantai-bantai, ini gak usah ngelord. Ini mah auto win, gitu kan, goblok. Semuanya tuh goblok. Benci banget gue, cok. Makanya gue mending dikatain musuhnya klasik lord. Daripada gue menghadapi kekalahan ini dengan emosi ya, dan dosa gue yang nambah-nambah ya. Mampus, anjing, mampus, kurung lagi gue, gue rekorikolin lu sini, kurung lagi gue, cepat. Gak bisa ya, udah mati, mampus. Oh ya Allah, gue emosi banget, emang amain nih, co, ya ampun. Ya Allah, gue langsung hilang, mampus lu, ya, oke. Nih ya, gue udah mati 8, ini gue bener-bener yang kayak gue tuh gampang banget dibunuh, tapi gue juga gampang bunuh orang, guys. Ya Allah, cowoknya, Yinnya, ya, sedih, gue pengen bunuh Yin. Anjing, siapa yang dapet ya tadi? Sebenarnya satisfying banget pakai Chang'e MM tuh, guys, cuman ya gitu, kalian harus struggle. Ya, jangan ada mulu dong Petrinya, Tan, setan. Ya Allah, ada mulu, cok. Petri berapa sih cooldownnya, ya Robby? Benci banget gue sama Petri, ya Allah. Bener-bener lu, astaga. Jangan ini. Tuh, gak ada yang bisa bantuin gue. Emang udah gue bunuh diri aja? Gak lah, cok. Kayak game ini tuh seru, tapi kayak ngeselinnya juga gak kalah gitu. Kayak, aduh, ya ampun, gitu. Jangan ada lagi dong Petrinya, gue bener-bener udah emosi banget. Aduh, ya ampun, dah lah, gue gak tahu lagi. Ya Allah, sumpah najis banget. Emang yang namanya Link itu dia recall-recall, cok. Kayak, can you think with your brain? Or you don't have it? You don't? I think so, you don't. Aduh, ini yang masih hidup siapa nih? Yin ya? Yin, gue takut banget, ini bener takut, tapi gue tetap memunculkan diri. Lu jangan nyuruh gue lord ya, monyet. Ini ntar gue dikejar Yin. Gue gak akan mau ngelord kalau lu pada kagak di sini, bener, gak mau gue. Jing, okay. Yinnya di situ. Okay. Tolong dong, gue itu dibantu juga. Mentang-mentang gue Chang'e MM, memang pantek ini tim. Ya ampun, Chang'e solo lord. Kurang ajar lu semua. Astagfirullah, ya Robby. Gue sih udah gak tahu lagi ya. Sumpah, cowok gue bener-bener kayak ngamuk banget sama ini tim. Ya Allah. Okay. Aduh, jangan. Mampus, modar lu kagura setan lu. Astagfirullah. Hilang lu, modar lu. Ini gue tuh mati banyak, tapi kill gue juga banyak ya. Karena emang seinstan itu ngekill pakai Chang'e ini tuh kayak lebih cepet daripada lu pakai item magic. Cuman ya harus sabar. Kalian ingin merasakan momen-momen kayak gini tuh, guys. Kalau kalian lihat di TikTok doang, emang tuh enak banget. Wih, satisfying. Pas kalian coba sendiri, kalau nggak kalian hadapi sampai late game, kalian nggak akan ngerasain momen kayak gini. Mampus lu, modar lu. Sini lu, triple gua. Astaga, oh nice banget. Gua pulang dulu. Abang, jangan bang. Enggak. Astaga. Aku mati nah.
gue tuh paling benci banget ketika lagi main tuh adek gue tuh ngeganggu ya anjing. Apalagi di saat-saat sengit kayak tadi, kayak kenapa lu ganggu gue? Kenapa lu ganggu gue tanya. Akhirnya gue gak nyadar kan, itu gue lagi di bus, gue di-hit sama Yin, cok. Yin tuh bener-bener kayak Natalia di game ini tuh, gue gak ngerti. Dia udah WON. Guys, dia udah WON. Tolongin dong itu dong. Nah, udah WON dia, panikan cowo wan-wannya. Ampun. Nih, Yin. Gua tunggu lu. Iya, gak gerak. Ya Allah, Yin stunnya cowo. Gua benci, gua capek lawan Yin. Nying hyper cang, co. Buruan. Nice banget, Yinnya udah mati. Nih, minionnya jalanin dulu. Kalau kagak, kayak gimana nge-endnya, anjeng. Astaga. Gak bisa. Kalian gak salah lihat, gua beli WON, ya? Karena kita kan juga fisikal ya, Bang. Lihat aja gua beli WON ini, speed attack-nya juga gak kalah kok sama sepatu, ya. Aduh, co, tapi tim gua mati mulu, gimana ya? Oke. Nice, modar lu. Mampus double kill gua. Triple ini gua. Triple gua. Gua udah bilang gua triple. Lihat gua pakai WON. Mau kabur kemana lu? Woi, enggak mati dong. Ya ampun. 24 menit, cok. Ya enggak mati, cok. Kagurannya sekarat banget padahal. Kencing gua pedih banget, cok. Ini cang EMM tapi pedih. Nice banget. Ini cang EMM tapi pedih. Ini kata gua itemnya paling mantep sih. Kalian mau pakai magic physical sakit, cok. Pedih, gua bilangin pedih. Astaga, Kagura lu kenapa, Kagura? Anjing, kok gua kepencet WON sih? Ya Allah, gua kepake lagi. Sumpah Cange ini suka ngebug gitu ya ultinya ya. Kayak gua udah stopin tapi dia masih lanjut, coy. Ya ampun. Ayo dong, ya ampun, kagak mati-mati tuh hero. Ya ampun. Aduh, Endong. Mati lu nah kan? Nice, Mbak Selenanya menang dong. Udah gua end. Gue capek. Gue capek banget, Jin. Gue main kayak gini tuh gue capek banget. Kayak kenapa gue harus berjuang sebegitunya? Lain kali gue main rank deh. Gue gak peduli, sumpah. Kayak main klasik buat kayak gini tuh gue kayak capek banget. Buat apa? Gue memperjuangkan apa sih sebenarnya? Memperjuangkan kepuasan ketika menang. Udah, itu doang. Ya, udah deh. Aduh, bye banget. Udah, bye. Gue capek.